Extraordinary hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan faktual. Setiap ibu kota di berbagai negara akan meningkatkan kualitas dalam segi apapun, tak terkecuali masalah transportasi publik. Salah satunya Jakarta yang merupakan ibu kota negara sekaligus kota terbesar di Indonesia. Sejak masa koloni Belanda hingga saat ini, moda transportasi publik di Jakarta terus mengalami peningkatan. Berkat keseriusan dan ambisi Pemprov DKI Jakarta untuk kemajuan transportasi publik, Jakarta telah memenangkan Sustainable Transport Award atau STA 2021. Awal masa kolonial, delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk Batavia. Moda angkutan ini masih menggunakan tenaga kuda. Kemudian Belanda mulai memperkenalkan tram, transportasi publik yang mirip kereta listrik dan melintas di jalan umum. Pada 1962, kendaraan roda 3 Bemo masuk ke Jakarta. Popularitas Bemo mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap tidak ramah lingkungan. Di tahun yang sama 1962, Metro Mini diperkenalkan di Jakarta. Mulanya Metro Mini hanya bis yang digunakan untuk kebutuhan transportasi peserta Pesta Olahraga Nasional atau PON. Namun hingga saat ini, Metro Mini tetap beroperasional dan menjadi transportasi alternatif di Jakarta. Kisaran tahun 1960 hingga 1970, beberapa kendaraan mulai masuk ke Jakarta. Di antaranya yaitu oplet, kemudian taksi yang menggunakan sistem agrometer, lalu bajai yang merupakan kendaraan roda 3 yang terkenal mengeluarkan suara yang bising, dan kemudian mikrolet yang ditujukan sebagai pengganti bemo yang dapat lebih banyak menampung penumpang. Diperkenalkan pada tahun 2004 dan masih eksis beroperasional hingga saat ini, bus TransJakarta hadir menjadi pilihan warga Jakarta sebagai jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau. Sejak 2014 hingga 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek dan taksi online. Sempat mengalami pro dan kontra, hadirnya transportasi online ini menjadi pilihan banyak warga Jakarta dengan tarif murah dan menghemat waktu perjalanan. Berkat keseriusan dan ambisi Pemprov DKI Jakarta beberapa tahun terakhir pada program integrasi antar moda transportasi publik, Jakarta memenangi Sustainable Transport Award atau STA 2021. Gelar ini merupakan kemenangan Jakarta yang pertama untuk wilayah Asia Tenggara. Jakarta bersaing dengan beberapa kota di dunia, di antaranya Addis Ababa, Bogota, Auckland, Braga, Buenos Aires, Frankfurt, dan São Paulo. Kota pemenang STA ini diumumkan pada Konferensi Transport Internasional Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual yaitu pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020. Penataan stasiun transportasi publik milik DKI Jakarta dengan KRL Commuter Line pada awal tahun ini menjadi tonggak baru sistem integrasi transportasi publik di Jabodetabek. Jakarta tercatat telah melakukan integrasi mikrobus atau angkot dengan layanan TransJakarta, serta kehadiran Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta dan Light Rail Transit atau LRT Jakarta tahun lalu. Hal ini menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di ibu kota sebagai tonggak baru transportasi publik. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 menginstruksikan untuk memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda selama PSBB. Mendukung pergub ini, Pemprov DKI Jakarta mentransformasi terowongan Kendal menjadi terowongan akses khusus pejalan kaki yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman,
halte dan stasiun Jakarta, stasiun MRT Jakarta, dan stasiun kereta bandara. Fasilitas Park and Ride Tamrin 10 diubah menjadi ruang usaha ekonomi kreatif. Hal ini adalah salah satu upaya untuk menggalakkan pembatasan kendaraan bermotor pribadi di pusat kota. Sehingga rencana untuk menciptakan jalan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda dapat terwujud. Diraihnya penghargaan ini semoga menjadi awal perubahan yang lebih baik lagi bagi kota Jakarta. Serta kita sebagai masyarakat diharapkan mampu untuk selalu menjaga transportasi publik demi kesejahteraan bersama. Saya Ani Mulyani dari tim News Extraordinary, pamit undur diri. Sampai jumpa!